Dalam rekaman video amatir milik petugas pemadam kebakaran Kota Mojokerto, terlihat empat petugas membuka paksa pintu lift gedung Majapahit Karaoke di Jalan Majapahit Selatan, Kota Mojokerto. Dengan menggunakan linggis dan kayu, petugas membuka paksa pintu lift. Setelah satu jam, petugas pun berhasil membuka pintu lift dan mengeluarkan empat orang yang terjebak, termasuk anak kecil. Korban bernama Nugroho, warga Kranggan, Kota Mojokerto, beserta anak dan istrinya akan naik ke lantai 3. Namun tiba-tiba lift tak bisa naik dan pintu juga tak bisa dibuka. Di lift itu ada warga terjebak 4 orang, satu anak kecil, yang 3 ibu dan 2 orang laki-laki. Berapa jam, Pak? Kecepatnya berapa jam tuh? Ditangani sama anggota saya kurang lebih 1 jam.